What's up guys, balik lagi dengan gue Koi Santuy. Jadi di video kali ini gue mau bongkar settingan gue, mulai dari sensitivitas, customer UD, dan juga DPI ya guys ya. Dan di sini gue bakal ngejelasin juga untuk sensitivitas yang mudah headshot dan yang auto headshot untuk customer UD dan juga DPI nya nih guys. Jadi kalian stay tune terus di video ini nih guys ya. Nah di sini juga gue bakal ngerekomendasiin gimana sih cara settingnya gitu, dan bakal gue jelasin juga alasan kenapa gue suruh setting kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa simak aja di video ini guys ya. Nah oke guys, jadi sebelum dimulai gue saranin lo untuk subscribe channel gue terlebih dahulu, jangan lupa di like dan komen ya guys ya. Nah oke guys, jadi di sini gue bakal kasih highlight dulu, nanti baru nih guys gue bakal jelasin untuk yang tadi gue maksud gitu guys. Nah oke guys, jadi nggak usah berlama-lama, langsung ya kita let's go. Oke guys, jadi di sini gue bakal jelasin untuk sensitivitas, customer UD, dan juga DPI yang tadi gue maksud nih guys. Nah di sini gue bakal mulai dari sensitivitas dulu apa. Nah di sini kita buka aja, di sini tuh sensitivitas yang sekarang gue pakai nih guys ya. Nah di sini terlihat aneh, kenapa? Karena banyak yang dari kalian yang nanya, bang kalau bisa pepeng shoot sih es kepal jongkok secara cepat, padahal lihat sekeliling gue cuma 65 gitu. Itu banyak banget guys pertanyaan dari kalian nih guys ya. Nah itu karena itu udah biasa dan udah sering gue bahas juga nih guys. Jadi di sini ya kalian bisa bisa gue kasih ringkasan penjelasan kalau gue itu pakai sensitivitas segitu itu karena emang menurut gue itu udah licin gitu. Jadi kalau emang udah licin itu kan, kalau terlalu licin itu kan gak enak banget guys, bahkan lebih gak enak itu daripada keset ya guys ya. Makanya gue pakai sensitivitas ini yang gue rasa itu udah nyaman gitu.
Nah untuk scope gue pakai rata-rata 100 karena walaupun kalian pakai segini tuh ya nggak ngaruh gitu, sama aja guys. Karena kalau scope itu ya dari cara penarikan kalian guys, bukan dari kelicinan ininya ya guys ya. Nah di sini gue bakal bahas dari kontrol nih guys. Di sini kontrol ya normal-normal aja gitu, biasa aja guys. Ini kok ngikut gerak sih? Ini gerak loh. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya. Nah ini kita langsung masuk aja guys ke custom AUD apa. Nah kita kesini dulu aja ya. Nah di sini untuk auto pick up gue nggak pernah pakai nih guys ya, itu gue pakai off semua. Dan auto pick up speed gue pakai fast nih. Untuk suara di sini gue pakai segini karena ini tuh suara yang bawah ini tuh namanya untuk suara ini ya, suara orang kalau lagi on mic nih guys, suara teman kita misalnya kalau lagi on mic. Nah ini untuk efek suara, ini suara gamenya nih guys ya, suara gamenya itu maksudnya kayak suara kalian nembak gitu. Nah di sini kita bakal buka dari custom AUD nih guys. Ini kita mulai dari mana nih? Dari tombol senjata dulu kali. Nah, di sini untuk tombol senjata sebenarnya gue pakai 50 nih. Bentar. Nah, ini guys, gue pakai segini sih untuk transparansinya guys ya. Nah, di sini untuk tombol tembak gue pakai ukuran 55. Ya, kenapa ya? Karena menurut gue itu udah normal lah segitu. Normal itu kan 50 guys, 50%, tapi gue pakai 55% biar lebih besar, biar gampang kepencet gitu. Nah, di sini untuk tombol tas kenapa gue taruh sini? Karena biar bisa sambil looting, biar looting sambil bisa muter gitu. Pegang analog ya guys ya. Analog kan di sebelah sini nih, mana ya analog tuh? Analogku hilang aja. Nih, analog kan di sebelah sini. Nah, ini kan buat tas nih guys. Jadi pas gue pencet tas, analognya gue bisa puter-puter gitu sambil looting gitu guys ya. Jadi kan kalau kita buka tas itu tombol lootingan itu apa? Tombol-tombol lootingan itu kebuka semua gitu. Nah, di sini untuk escopel kenapa gue taruh sini? Karena posisinya itu dekat sama tombol lari guys. Kalian bisa lihat sendiri dia nempel gitu biar lebih cepet aja sih, karena gue pakai 2 jari guys ya, bukan 3 jari atau 4 jari nih. Nah di sini untuk tombol loncat dan tombol jongkok gue taruh sebelah kanan biar lebih dekat sama tombol tembak, biar saat gue jongkok atau nembak itu bisa dekat gitu jarak tombol tembaknya sama tombol jongkoknya guys ya. Kalau misalkan mau escopel jongkok ya tinggal pencet jongkok terus ini tembak. Ya pokoknya kayak gitu guys. Untuk scope gue taruh sini karena gimana ya, ya ini posisi yang paling enak, cuma deket banget sama lootingan nih beneran. Makanya kalau untuk scope sih gue rekomendasiin kalian di sini guys, tapi karena di sini gue udah lebih enak jadi gue taruh sini aja sih ya. Pastinya kalau gue lagi mau nembak itu ya jangan deket-deket lootingan gitu, takutnya ketukar senjata kita guys ya. Nah mungkin kayak gitu aja guys untuk settingan-settingan gue dari settingan gue nih guys ya. Ini gue bakal beranjak ke DPI nih guys. Nah di sini gue udah aktifin opsi pengembang dan di sini kita bakal lihat guys ya DPI bawaan gue guys, dan gue bakal rekomendasiin juga nih guys ya. Ini di mana posisi on ini guys. Nah di sini lebar terkecil gue itu 392, itu untuk normal atau bawaan dari HP gue guys. HP gue itu Renault 9 dan untuk ukuran layar itu berapa ya, lupa gue, 65 kalau nggak salah ya, pokoknya segitu ya guys ya. Di sini ya untuk ukurannya sih untuk lebar terkecilnya segini guys ya. Kalau gue rekomendasiin sih buat kalian yang mau pakai DPI itu ya gue saranin di bawah 500 aja guys ya, biar aman gitu, biar HP kalian tuh nggak kenapa-napa guys. Ini gue bakal aktifkan aja nih. Nah oke guys, mungkin kayak gitu aja guys ya untuk video kita kali ini gitu guys. Jadi buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe channel gue terlebih dahulu. Jangan lupa di like dan komen ya guys ya. Nah oke guys, gue Koi, see you di next video and keep santuy, bye bye.